Oke, ini aku bikin video lagi sama Mas Herman ya. Aku ingin komentarnya. Soalnya burungku ini bukan burung tarungan, bukan burung lomba. Saya cuma nernak ya. Biar dikomen sendiri gimana pendapatnya Mas Herman ini di samping pendapat-pendapat tamu-tamu saya yang tak vlog yang lain video sebelum ini ya. Kita coba pegangi anaknya Bima dari Kemendan, Beni Rayap Laut, pemain top kelas 1 Pulau PLN dan Kapasari. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Dan Beni Rayap Laut, burungnya ada di sini banyak ya. Katraso juga ada, juga anak Katraso, juga yang lain-lainnya. Ini tak pegangi anaknya Bima yang tak ternak ini, posisi anggrem tak pegang ya. Judulnya sama Sogol Hitam, Jetmatic Sogol Hitam ya. Gimana Mas Herman? Saya ingin tahu komentarnya pegang burungnya Pak Beni Rayap Laut. Ringnya Pak Beni enggak itu bener enggak? Dicek dulu Mas. Bener. Ya. Ringnya Pak Beni Rayap Laut. Ah bener ya, ring kuning ya. Iya. Yang mana Pak Beni pernah kehilangan ring kayak ini mau ditebus sama sepeda motor satu. Sangin cintanya Pak Beni. Siapa yang nggak kenal Pak Beni? Gimana Mas? Komentarnya ini tak dengerin ini, didengeri pemirsa juga. Pegang-pegangannya empuk apa? Terus? Merpatinya bagus. Anaknya Bima ini. Suka saya ini Bapak. Suka saya ini. Loh suka. Apa perlu dibawa pulang ini sama jodohnya ini biar aku mendem di sini. Kalau coba dia mendem yang lain-lainnya nangis kabeh. Ini sudah ada turunannya apa belum? Belum. Belum. Pak baru ini tak jadikan. Soalnya baru menua, Mas. Jadi kalau kita menjadikan tuh telurnya tak buangi terus. Jadi kecuali BNR memang mati terus kan masih muda. Iya. Belum terlalu tua lah, ini mau tak jadikan. Ini ya, telur yang keberapa enggak tahu, pokoknya tak buangi terus. Jodohnya ini, tak pegang ini. Jodohnya hitam tadi, ini bukan. Hitam saya tadi. Belum ada anak-anaknya, Pak. Tuh. Ini belum. Orang ini baru tak pegang, ya wis. Killer ya, istilahnya. Tadi tak pegang ini. Bagus ini. Saya nak ngajari lo bos, ini asli Mas Herman orang Made yang punya merpati saya Jetmatic hitam sama Jetmatic Megan. Sama dia malah tak suruh ngelatih, malah takut hilang, bener ya Mas? Bener. Sampai kalau hilang nggak punya lagi. Ya itu. Tak bahagia gampang-gampang sulit jadi. Dengerin sendiri. Biar burungku banyak ini kan burung ternakan ini, bukan burung anu. Kalau dikasih sama aku itu ya, kalau nggak anu ya saya ini orangnya baik kok. Kalau nggak enak gorene duitmu tak balik nih lho, lapis pinak tak, tak ijoli tak duit balik, tak balik nih lho. Bener ya Mas Herman? Bener. Tapi ada burungku balik enggak, beli lagi malah lho. Oh Mas Herman ini punya satu, ingin punya lagi sekarang. Gitu loh. Ini tanya orang sendiri nih, aku nggak ngajarin nih. Pegangannya Bapak. Yes.
Gimana komentarnya ini, Bos? Ngapas pegangannya, burungnya bagus. Burungnya Pak Beni ini gimana, Bos? Istimewa atau enggak? Istimewa. Sayang belum ada turunannya. Ngiler ya. Tadi ngiler sama ini, sekarang ini. Saya itu lepasan. Nah, saya tak pegangin sogolku ini megan. Yang bunter kiwer-kiwer. Orang mesti tahu sogol saya, wis. Pokoknya saya kalau sebut sogol, yang tahu, tahu pokoknya. Yang punya, tahu. Gimana, Mas? Bunter enggak, Mas, sogol saya? Bungkul, bunter. Pegangannya halus. Lu gure ngawur, manik sogol, Mas. Dorong metit nih. Kita berbicara bukan karena kesombongan, bukan karena saya sendiri yang melatih sogol, dan sogol penjualannya sangat sangat istimewa harganya. Ada yang laku 7 juta, 5 juta, ada yang 12 juta. Jadi sangat-sangat, ada yang 15 juta juga ada. Jadi kalau penjualannya itu wis, itulah, ada yang tak upload langsung di YouTube saya juga ada, saking kok saya dibilang bohong ya enggak. Saya berani untuk membuktikan siapa yang beli itu tak bel orangnya dan nyambung sama saya. Bukan, bukan menyombongkan diri ya Mas Herman ya, betul ya Mas? Mas Herman sendiri tahu transferan saya bener enggak Mas, di atas 11 juta Mas? Benar sekali. Banyak sekali ya Mas. Dari nilai 10 sampai 11, 9 ya Mas ya. Nah, itu. Fataril. Ini kita enggak kong kali kong, bukan. Saya ini tidak ada persiapan nunjukin burung saya, enggak ada. Ini tak pegang murni, dia melebur-melebur sewe. Nah, ini. Padahal tadi mau tak pegangi BNR saya, BNR saya malah enggak masuk. Nah, gimana Bos? Nah, nanti tak tunjuki apa betinanya sogol. Betinanya sogol ya. Anaknya apa? Anaknya ini masih kecil dia. Nah, anaknya ini loh. Anaknya ada. Sik. Ada sih. Inilah anaknya ini. Ini loh Megan kecil-kecil ini. Nah, ini yang tak tes. Ini jet matic saya ini. Ini loh. Oh. Ini yang lukur videonya itu Fred ini. Ini terus kena kayak video-videoan meni Mas. Ini musim-musim panas wis komai di sana. Trennya wis teko sak kilo sana. Ya ini dorongnya menceng loh. Nah, yang penting lagi nerjain lah Mas. Nah, pertama burungnya jelas dari cabang. Cabang dari mana? Ya dari pelosur dulu. Pelosur dari mana? Dari Mas Aris Dipa asal dulunya. Metik dari mana? Dari Karjono, Mbapatan, Gang 4. Jelas ya Mas? Jelas. Seneng gak Mas punya burung cabang Mas? Seneng sekali ya Pak. Yes. Oke, ini komentar sogol saya gimana ini vlog yang kedua ini? Ayo. Ini yang sogol ini bagus sekali ya Pak. Kok nggak ada yang jelek burung saya Mas? Emang faktanya gitu ya Pak? Iya. Emang nggak bisa ngomong ya Pak? Iya. Pegang burung saman bingung. Belum pegang ini ya BNR ini ya? Belum. Wah. Sama mumet nanti nangi campean Mas. Ini kalau ada anaknya besok mau saya. Loh. Sayang belum ada anaknya. Nanti tak tunjukin yang dalam, kok pesen sing dalam. Muka-muka nuk jeru areke. Wes cekelane lho Mas, kaya kapuk pupuk kok lho. Doro wedok iki kaya ngono. Wes iku lepasan. Jadi komentarnya istimewa. Istimewa. Siap. Ya.